Okay guys, ini saya nak masak ayam sup tahu, campur tahu. Bahan-bahan yang saya gunakan ayam, tahu, tomato dan bawang putih dan halia. Ni rempah rempah black, apa nama tu? Ginseng rempah sup. Ni ni nama sos tiram, garam dan aji. Okey, simple saja tengah hari ini. Okey, saya hidupkan api dulu. Saya terus tuangkan air. Tapi jangan banyak sangat air ni, sikit saja sebab air pun ayam pun sikit je. Okey. Sementara tu saya nak potong halia. Ni tahu kita belah macam ni, belah dua je. Sebab ni dia dia besar-besar. Okey, kita masukkan ayam. Saya pakai ayam muda tu. Kalau nak pakai ayam tua pun, pencen pun boleh. Eh, ni masukkan bawang putih, halia. Tomato sekali pun tak apa sebab ni sekejap saja ayam ni. Masukkan tahu. Ni masukkan rempah ni. Masak ayam pun boleh, masak babi pun boleh. Hari tu saya masak babi, hari ini saya masak ayam pula pakai rempah ni. Okey, kita tutup, tunggu dia mendidih baru kita masukkan garam dan sos tiram. Okey, stay tune guys. Okey guys, ni sudah pun mendidih. Kita masukkan garam. Oh, nak masin ni lagi terlampau. Tak. Ada empat nguasai. Masukkan ajinomoto sedikit dan sos tiram ya, dia warna dia gelap-gelap sikit. Kita gaul. Ni saya pindah tempat sebab tadi hari nak hujan guys, tapi tidak jadi. Okay, sekejap lagi masaklah sup kita ni. Okay guys. Yuk, kita makan. Buat tas. Stay tune guys. Dah silap di asiknya. Hai guys, ni ayam sup kita sudah pun masak. Tengok isi dia terkeluar dari tulang tu. Ni warna dia pun gelap-gelap, memang sedap guys. Bau wangi, wangi dia. Okay, saya tutup api. Sekarang ni saya nak rasa. Hello. Kat rumah. Sedap guys. Betul-betul sedap. Yang speak the way. Bolehlah. Mei speak kemegabiannya. Okay, sup okay. Yang cabai buat. Apa nyama lah? Masa-masa mana ngamat tumpak kau. Baru gerai sakit. Ini sesuai untuk orang yang baru sembuh sakit. Jangan lupa like, comment, and subscribe Icabe channel. Bye-bye. Kita mau makan. Apa benda nak buat? Ini orang. Tidur dengan mak dia. Oi, kumpak. Mak dia punya. Ni? Oh, kasam.
Pak men ya mai wan. Apa nak makan kasar belum? Guys. Pam ya wen. Enggak mau makan. Buka ya, kok saya makan tempat dalam bungkus. Au, nya nyamai yang pam. Sedap. Sedap. Kalian ya. Dari kesakitannya. Namanya tetap nak berbantu. Apa namanya? Kasamnya ngasih berbantu. Empat kuangnya tadi, berat ya. Kasam kamu kesak tu. Dah. Nyamai Win. Malah awak dah Win. Dia nak ngintai dia sari tau. Hujan. Hujan. Okay guys, dah. Kita orang makan guys. Ya kasam kan eh? Selalu tengok dekat video. Ah ini tengok betul-betul. Selalu tengok di tempat dia lah. Ya dia. Masak. Masak dia lah. Peminat. Bapak dia lah. Oh, dia punya bapak. Jadi kita ada tamu ya. Ini dari Megaria. Megaria sana. Ini Andrea, ini Jukson. Yang macam Big Show di Jukson ni. Makan jadi lain. Ya lawak. Makan dah lawak ya. Ada sup dah. Makan. Aku dah makan. Ni naik dah tadi naik. Kita win. Asyik itu lah. Malam-malam. Ya. Macam ni lah keadaan dekat sini. Okay, remaj ni. Awin kita pun. Itu tak dikenakan. Minum berapa? Tak minum. Kita ni asyik asam. Tapi tadi tengok. Sedap lah. Lalu saya kaki mabuk juga. Berdua kaki minum. Tapi pakai nak gestik tu, saya dah berhenti lah. Jika 4 tahun. Tapi okey lah. Syukur keadaan sehat. Saya balik lah. Tak ada pasal lah, kadang-kadang saya minum lah satu tindu-tindang habis cerita-cerita sepah makan guys. Ratapai tu sampai tu kuat tu dia, kalau belum makan jangan lepas sepah makan tu dekat sini tunggu nak hujan saja. Lama sudah tidak hujan guys. Oh, sepatu. Hmm. Tambah lagi nasi cok. Asam tu. Baru tak pernah lagi rasa asam lah. Macam tu dia. Ini baru ikan yang ikan tulang ni. Ikan apa ni? Ikan sungai tu. Apa ni? Ikan bantak. Ikan seluai itu bagus nih buat nih. Okay guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Cuba lah cari daun ketan. Bye-bye. Kalau muda buat kasam boleh. Kalau yang baru, yang macam daun yang macam tu dah jadi hijau-hijau kan. Tapi kita nampak muda lagi, kita tumbuk dia, goreng, dengan kembilis pun.